Plaza Summarecon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk video kali ini kita akan belok sebentar ya, karena barusan saya dari rumah temen gitu, kebetulan lewat sini mau belok ke Summarecon Bandung. Nah, untuk teman-teman yang kepo, ayo kita lihat sama-sama, oke? Okay? Update terbaru Summarecon Bandung. Waktu itu sih orang pernah kalinya sih, tapi terbawa kamera. Nah, ya nak, kebetulan saya bawa kamera, jadi belok dulu sebentar, keliling-keliling di Summarecon Bandung. Ada apa aja di Summarecon Bandung? Mari kita lihat. Oke. Dan teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya untuk teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe gitu, kasih subscribe-nya kepada yang membutuhkan, guys. Termasuk orang yang membutuhkan. Nah, pintu masuknya menuju Summarecon Bandung. Dan mari kita masuk. Oke. Nah, ini dia Summarecon Bandung. Kita masuk, guys. Ada pasatpamnya. Apa? Ngiri ngalangkung. Nah, ini dia. Ini pintu masuknya. Wow. Baris-baris. Wah, indah banget, guys. Nyaman kayaknya ini. Ini belum jadi, belum rampung penuh ya. Wow. Menuju Plaza Summarecon. Nah, ini di dalam juga ada McDonald's, guys. Kalau kalian itu capek gitu, lapar, mau istirahat di situ, boleh. Aduh, ini kemana mobil? Wow, ini mah serasa jalan milik sendiri. Ini tuh nanti bakal ada tol Gede Bage, dan langsung gitu aksesnya ke Summarecon Bandung ke sini. Jadi yang punya rumah di sini mah enak, nanti bisa langsung masuk tol. Mantap, guys. Jalannya pada ditutup, jadi nggak bisa muter-muter gitu. Yang lihat sekelilingnya. Karena bisa lah ya. Kita lihat. Sangat besar. Soalnya ke sana balik lagi. Kayaknya bisa deh. Mantap, guys. Ruby Commercial Fund Management. Nah, ini adalah sepeda gunakan jalur kiri. Dan di sana Masjid Terapung, Masjid Al Jabar. Oh, ternyata banyak yang main ya. Banyak yang jalan-jalan ini. Tuh. Pada parkir di sini mau kemana ya? Parkir taman, guys. Oh, di sini ada taman ternyata. Dan ini tamannya katanya. Area khusus jalan kaki. Plaza Summarecon Bandung. Mantap.
guys kayaknya. Ini kemana nih? Penasaran gua. Oh, ini tamannya, guys. Keren nih Summarecon. Tapi belum jadi nih, jadi nanti kalau udah jadi kayaknya nih keren banget. Di sana mesin terapung, guys. Dan itu stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita keliling-keliling aja guys di Summarecon Bandung. Mantap guys. Punten mang, Iringa Langkung. Mantap ini mah. Mudah-mudahan bisa punya rumah gitu di sini ya guys. Dan itu rumah-rumahnya guys. Jalur satu arah katanya. Wow. Keren guys. Ini adalah penampakan Summarecon Bandung guys. Oh, dan ini lagi dibangun lokasi apa ini? Oh, sekolah Islam Al-Azhar. Ah, ditutup guys. Udah kayaknya sampai sini aja nih, Bang. Gas, ngajaran gaspol. Anjay, ngeri. Ternyata rumah-rumahnya guys. Keren ya. Ngapain tuh bocah? Oh,
lokasi pembangunan Summarecon Mall. Oh, nanti di situ bakal ada mall Summarecon Bandung. Ini juga lagi dibangun taman, guys. Guys, mungkin itu aja ya, sedikit review tentang Summarecon Bandung. Untuk kalian yang kepo gitu mau kesini, bisa dilihat ya. Tuh, seru, main aja deh kesini. Hati-hati tikungan tajam. Aduh, mantap buat corner gitu, woy. Mudahan segitu aja. Dan untuk kalian yang di rumah aja, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa berdoa juga. Semoga dilancarkan rezekinya ya. Oke, segitu aja videonya. Saya Irham MP dari Summarecon Bandung. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.